Bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol yang ada di bawah ya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku udah janjiin bakal bikin video. Berikut ini biora tampak tak lengkap Yasmin Apple, si pemeran Maudy di sinetron Love Story di series yang ada di acara SCTV yang curi perhatian netizen. Yasmin Apple bukan nama asing lagi di benak anak muda. Ia adalah aktris FTV terkenal yang mempunyai paras cantik. Namanya disorot netizen karena membintangi sinetron baru di SCTV yang berjudul Love Story bersama Georgino Abraham. Yasmin Apple berasal dari Indonesia dan lahir pada tanggal 22 November 2003. Saat ini berumur 17 tahun. Dia sukses membintangi peran lalu film layar lebar. Di tahun 2021, dia juga membintangi web series terbaru dari FTV Original Imperfect series. Penasaran dengan sosoknya? Simak yuk biodata lengkap dari Yasmin Apple yang sudah dihimpun tim kami. Bahwa nama lengkap artis cantik kelahiran 2003 ini bernama Yasmin Sapira Apple. Sebagai artis muda berumur 17 tahun, Yasmin jago sekali berakting. Awal karir Yasmin Apple mengawali karir dunia seni peran setelah ikut casting pada tahun 2018 Mei. Dia mendapat peran pertama kali sebagai cameo di film Generic Micin. Untuk menetap di dunia akting, Yasmin Apple menetap di Jakarta pada tahun 2018. Kemudian mendapat peran pendukung di FTV hingga akhirnya di tahun 2019 dirinya sukses mendapat perhatian publik setelah membintangi film layar lebar yang berjudul Imperfect bersama Jessica Mila. Ia mendapat peran utama FTV pada bulan Desember 2019. Diketahui Yasmin Apple hobi olahraga. Semenjak kecil, Yasmin Apple sudah hobi berolahraga. Tempat sekolah Yasmin setiap tahunnya diadakan sport day dan dia selalu mengikutinya. Untuk alasan jago acting, dirinya diketahui sudah membintangi puluhan judul FTV. Pada tanggal 27 Januari 2001, Yasmin ikut muncul di web drama Imperfect series. Sinetron terbaru SCTV Love Story di series akan menjadi peran pertamanya ia bermain di sinetron. Bila membicarakan soal pasangan, saat video ini diunggah, Yasmin Apple masih belum memiliki pacar. Tetapi dia terlihat dekat dengan lawan mainnya, Georgino Abraham, di sinetron Love Story di series. Berada di Halo Celebrity yang tayang pada penghujung tahun 2020, wawancara membicarakan netizen yang mendoakan mereka berdua berpasangan. Dan seketika itu ekspresi Yasmin pun langsung semakin memerah dan senyum-senyum sendiri seperti orang yang lagi kasmaran. Tidak dapat dipungkiri, sinetron ini tayang dengan durasi episode yang lama, mereka berdua benar-benar cinta lokasi. Biodata dan profil lengkap Yasmin Apple. Nama lengkap Yasmin Sapira Apple, yang sering dipanggil Yasmin Apple. Pekerjaan artis, model, penyanyi. Tempat tanggal lahir Indonesia, 22 November 2003. Pendidikan SMA. Umur 17 tahun, agama Islam, zodiak Sagittarius,
tinggi badan 172 cm, tahun aktif 2018. Sekarang media sosial, jangan sorangan.